Kalau dalam seni, kalau nak buat art, buat. You nak buat lagu, buat. You nak buat apa, buat. Tapi buat bukan buat sikit-sikit. Kita kena buat tiap-tiap hari, kita buat banyak-banyak. Don't try to create a masterpiece. Pasal antara yang banyak-banyak tu akan menjadi adikarya. One of them will be masterpiece, and that masterpiece will be acknowledged by the people, not you. So kita tak buat, oh ini karya aku, ini masterpiece aku. No, but people say, so this is most talk about, and eventually dia jadi masterpiece yang kita pun cakap, oh ini. Kadang-kadang kita rasa cakap, wah, orang cakap pasal karya aku yang ni, aku okey lah. Kadang-kadang kita rasa macam something yang tak semestinya yang dekat pada jiwa kita bila kita berkarya tu adalah yang terbaik. Masyarakat yang menghargai, so we take it as it is. You know, bila saya melihat orang yang sangat baik dalam diorang punya craft, orang yang outstanding lah, sebagai contoh yourself, yang ramai lagi, diorang ada diorang punya gilanya sikit, dia ada dia punya dark side dia sikit. Oh yeah. I mean, almost all the artists around the world yang membina benda-benda yang sangat baik, diorang ada dia dark side. Satu sudut di mana orang actually, kalau dia tak ada benda tu, dia tak boleh pergi. Saya nak tanya, what is your dark side? Apa satu benda yang mungkin orang tak tahu yang you boleh? Yang pertama, you agree tak dengan apa yang cakap tadi? Macam the dark side, yes. Two kinds of genius lah. Apa yang saya faham lah itu. I'm not a genius. So dua genius yang saya faham. Satu genius, dia meniti antara genius dengan kegilaan. Okay. Mad genius lah. So between mad, being mad and being a genius. Picasso is mad, gila. Salvador Dali gila. Banyak yang tahu, Vincent Van Gogh gila. Dia ada genius, someone with talent plus hard work. So dua kind, two kind of artistic genius yang saya tahu. Saya tak tahu saya kat mana. I baru nak tanya yang mana satu you. Saya okey. Mungkin ada sikit kegilaan, mungkin ada sedikit kerja keras lah. Kadang susah nak tengok benda tu kerja keras bila dia dah jadi benda yang kita gilakan. Saya boleh tulis tiap hari bukan kerana saya rajin, kerana saya gila dengan kerja menulis. I love doing what I'm doing. So kalau kita cakap, saya pernah berbual dengan Flynn Shawki pun. Kau kerja siang malam ke? Kau tak penat ke? Kau nak tengok aku rajin ke aku gila? Pasal dia aku kerja siang malam, tak mesti tak mana aku rajin. Pasal aku suka apa yang aku buat. Kalau aku tak suka aku buat, dan aku buat apa, ini Aulin lah, Aulin cakap, kalau aku buat apa yang aku tak suka buat, kan, dengan waktu yang aku buat sekarang, aku rasa itu rajin. Tapi apa yang aku buat sekarang pasal aku suka, aku tak rasa aku rajin, aku gila je. So gila benda dia. So I think we are, apa, most artists balance. I think you yourself, I think you tak rasa penat bekerja kerana you suka. So kalau orang cakap, you mean dia rajin lah, you rasa rajin ke? Cakap tak adalah, aku syok sendiri. Rajin tu bukan dalam kamus lah. Maksudnya kita orang memang nak buat benda tu sampai jadi lah. Jadi dia tak ada macam, tak ada had lah. Tak ada had. Kita tak faham had tu. Itu yang saya nak saya katakan, kerana apa ramai yang orang yang mencapai satu tahap di mana mereka terbaik dalam craft mereka, mereka tak kenal batas tu. Mereka tak kenal batas di mana mereka harus buat. Macam tadi you cakap, siang malam, sebulan belajar benda tu sampai menjadi. Itu yang saya katakan tadi, dia ada dia punya kegilaan sedikit, dia ada dia punya zaman gelap dia sikit, kerana benda tu yang membawa kita keluar kepada excellence, kegemilangan dia. I think banyak pengorbanan juga lah. Atau korban yang atau kadang pengorbanan yang kita rasa orang tak ada lihat, orang takkan lihat itu sebagai satu pengorbanan. Tapi mungkin orang akan lihat ramai yang terkorban. Ini dah macam puisi yang you tulis ni.